Assalamualaikum semua. Di video kali ini saya akan membuat minuman yang seger banget dan pastinya banyak yang suka. Cocok diminum di cuaca yang sedang panas gini. Penasaran mau tahu cara bikinnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Bahan-bahannya di sini ada tepung beras dan tepung tapioka. Untuk bahan kuah gula jawanya ada air, gula pasir, vanili, dan gula jawa. Untuk bahan cendolnya ada juga garam, air, dan pasta pandan. Untuk kuah santannya ada 350 ml air dan 1 saset santan kara. Langkah pertama, kita akan membuat kuah gula jawanya terlebih dulu. Siapkan panci, masukkan air, vanili, gula jawa, dan gula pasir. Masak sampai matang mendidih. Jangan lupa cek rasa untuk rasa manisnya. Jika sudah mendidih, bisa kita matikan kompornya. Selanjutnya, kita akan membuat kuah santannya. Masukkan air dan santan sambil diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah, dan masak sampai matang mendidih. Masukkan sedikit garam dan masukkan daun pandannya. Setelah itu kita akan membuat adonan cendolnya. Sebelum kita nyalakan apinya, campurkan air, tepung tapioka, dan tepung beras. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masak di api kecil, masukkan garam sambil diaduk-aduk. Terakhir, masukkan pasta pandan secukupnya sampai warna yang diinginkan, sambil diaduk-aduk sampai matang mengental. Jika adonan sudah seperti ini, bisa kita matikan kompornya. Setelah itu, adonan langsung saya masukkan ke dalam plastik seperti ini. Kita siapkan air dikasih es batu di dalam mangkok. Kita lubangi kecil di ujung plastiknya. Lalu kita keluarkan adonan seperti ini. Lakukan sampai adonan selesai. Selanjutnya kita plating ke dalam gelas seperti ini atau sesuai selera. Masukkan es batu terlebih dulu, lalu cendolnya. Lalu kita masukkan kuah santannya dan kuah gula jawanya. Di sini saya tambahkan potongan nangka supaya lebih mantap. Nah, es cendolnya sudah jadi. Cendolnya agak kenyal, rasanya enak, manisnya pas, seger banget diminum di cuaca yang lagi hot-hotnya ini. Teman-teman wajib cobain di rumah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.